Kenapa tidak ada seizin desa? Sok dari siapa saya pengen tahu Pak? Jangan letter C kan nggak bisa kan? Sok saya pengen tahu dari siapa? Ini ada ini berarti ada orang di ininya nih. Coba ngomong sekarang Pak. Coba ini perlu di ini nih. Awas Pak. Jangan malu-malu orang. Katanya malu cari kebenaran. Oh benernya dari mana? Jangan malu sendiri Pak. Iya, sok dari siapa saya pengen tahu. Ada siapa ini berarti ada dalangnya yang seperti itu. Saya pengen tahu ini. Bahwa nanti menunggu data yang otentik. Data dari pabrik gula ada, data dari merek ada, data dari kita ada. Nanti kita taruh data. Kalau misalnya kita taruhnya katanya begini, katanya begitu, nggak akan selesai. Tapi Pak U, minta ketegasan dari pabrik gula secara tertulis untuk bahan antara pemerintah desa dan Bapak Ahli Waris Odong supaya ada kejelasan sampai menunggu datanya otentik. Kita kejar terus, jangan sampai diem. Makanya kalau diem, pabrik tebu menang baik Pak. Ya, kejar. Belum jadi kita tanyakan lagi nih. Silakan bisa ini pemerintah Pak U atau Pak Camat nanti yang kesana. Atau misalkan ahli waris ingin makan tapi nanti repot Pak, biar saja dari pemerintah ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mau ke pabrik tebu boleh-boleh saja, tidak dilarang ya Pak ya. Halo Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com. Jumat 29 Juli 2022, pemerintah Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mempertemukan para pihak yang tengah bersengketa terkait lahan. Adapun para pihak yang dimaksud yakni Pemdes Gagasari dengan diwakili juga oleh para sesepuh desa dan pihak dari warga Gedongan, yakni kubu dari Odong Fatona bersama ahli waris juga perwakilan dari Pemdes Ender. Masing-masing pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya terkait kepemilikan lahan tersebut. Alhasil, karena perjalanan mediasi tersebut dinilai buntu, maka PLT Camat Gebang Haji Muklas akan mengagendakan kembali mediasi serupa, tentunya dengan setelah ada progres dan bukti terkait kepemilikan lahan. Pihaknya juga berencana akan mendatangi pabrik gula Sidang Laut guna memastikan kepemilikan lahan tersebut bersama Pemdes Gagasari atau jika diperlukan bersama pihak dari Ender. Kalau kita sebagai pemerintah kecamatan sebaiknya menjembatani Pak ya, memfasilitasi ada tuntutan dari warga ahli waris kepada pemerintah desa tegas salah. Karena ahli waris ini minta surat ke pemerintah desa bahwa dia mengklaim tanah mereka, tetapi dalam kenyataan sementara ini dapat bahwa tanah itu adalah tanah titisara desa yang diklaim itu. Nah itu, nah, sementara tanah yang diklaim itu adalah posisinya berbeda dengan tanah yang sebenarnya itu di letter C dan di gambar tanah gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut ya kita harus kembali kepada hukum pertanahan Pak. Artinya hukum pertanahan itu ya sesuai dengan tata letakkan gitu Pak, kepemilikan dan lain sebagainya. Sementara ini ya sudah ada keterangan dari Bupati zaman Paswendo bahwa itu tanah titisara. Nah, itu yang sementara kami dapat informasi tersebut Pak. Walaupun masyarakat masih ada bukti kuat untuk mengklaim, ya mangga-mangga saja. Nah, tetapi bukti-bukti ini sampai saat ini belum didapatkan itu. Nah, karena setiap warga mereka punya hak untuk menuntut haknya gitu loh Pak. Nah, untuk haknya. Nah, kami sama-sama sifatnya memfasilitasi dengan pihak desa.
Ada jurnal hari apa lagi Pak atau kapan untuk masih melihat? Menunggu informasi lebih lanjut, Pak. Masih menunjuk di bukti lebih lanjut untuk kelanjutannya. Kalau belum dapat ya kita masih vakum lah. Ya, harapannya kepada masyarakat apabila mempunyai tanah, apakah itu jual beli, hibah, waris, segera buat surat. Apakah melalui camat selaku PPATS, apakah melalui notaris. Nah inilah yang menjadi kekuatan hukum bahwa sepemilik tanah kuat secara sah, secara hukum. Jadi jangan jual beli di bawah tangan, kepemilikan di bawah tangan. Nah, ini yang menimbulkan permasalahan baru. Demikian Ruswa Adiputra, tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan.